serta pemberian vaksin untuk warga binaan yang ada di lapas yang memenuhi syarat, dan vaksin tersebut diberikan bantuan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Untuk yang terdata saat ini 360, kalau jumlah pada hari ini hampir 400, cuma kemarin ada yang baru sembuh dari COVID, jadi belum bisa divaksin. Ada dua gelombang, yang pertama kita 96 orang napi yang kena, terus yang gelombang kedua 31 orang yang positif. Ini baru vaksin pertama. Untuk vaksin itu sendiri, kami berharap kalaupun misalnya dapat lagi gelombang berikutnya, tapi mudah-mudahan jangan. Jadi dengan divaksin kita harap kekuatan imun mereka lebih bertambah lagi, sehingga kalaupun kena corona kemungkinan tidak terlalu parah. Sampai hari ini, 3 hari kemarin itu 31 orang itu sudah dinyatakan negatif semua. Selama COVID itu kita pemisahan bagi yang kena COVID dengan yang tidak, terus mengurangi kegiatan kontak fisik dengan yang COVID dan tidak. Jadi pemisahan kamar sama sekali tidak kita laksanakan kegiatan, cuma mereka tetap berjemur dan diberikan obat. Bagi yang tidak terkena, kita kasih juga obat vitamin agar mereka, yaitu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Nah, untuk yang kena COVID, tetap kita kasihkan obat sesuai dengan ini yang dianjurkan sama dokter.